Hai, jumpa lagi teman dengan kita di channel Mama Linda Cantik. Nah, di depan kita ini teman ada balok warna-warni, ada hijau, biru, kuning, merah, ungu. Ada 5 warna ini teman ya, balok warna-warni. Nah, teman-teman sudah bisa menebakkan ini permainan apa ini? Uno Staku. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan penyusunan balok Uno Staku ini ya. Bagaimana cara menyusun balok Uno Staku ini sampai balok ini siap untuk dimainkan. Nah, untuk itu si Cece yang lebih ahli dalam permainan Uno Staku akan menjelaskan. Nah, ayo silakan si Cece, bagaimana caranya? Untuk menata Uno Staku ini kita menggunakan 3 balok Uno. Warnanya terserah dan bentuknya juga terserah, maksudnya ini. Oh, tanda-tandanya itu ya, juga bebas tanda. Untuk menyusunnya. Jadi ini tingkat pertama. Tingkat pertama boleh seperti ini atau seperti ini. Pokoknya 3 ya. Iya. Sekarang lanjut ke tingkat kedua. Tingkat kedua berbeda arah. Kenapa kok berbeda arah? Kenapa nggak sama gini? Sama gini. Seperti ini tidak bisa diambil. Tapi kalau tidak sama begini bisa diambil. Oh, oke, good. Oke. Oke. Disusun. Nah, nanti disusunnya seperti ini sampai baloknya habis. Oh, naik terus gini ya. Iya. 3 biji balok untuk perbarisnya ini. Dan juga barisannya harus rapi. Kalau tidak nanti cepat runtuh. Oke. Susun. Nah, ini nggak rapi. Iya, nanti dirapikan seperti ini biasanya. Kalau si besar, merapikannya seperti ini. Warna bebas, tanda-tandanya bebas. Yang penting 3 biji balok dalam satu barisnya. Dan juga berbeda arah. Oh iya, berbeda arah. Nah, jadinya nanti seperti ini tingginya. Oke. Dan baloknya habis tanpa tersisa. Oh iya, kalau gini kan enak ya, kalau mau ngambil-ngambil gini ya, gampang ya. Nah, wih, cepetnya Cece, mahir sekali. Wow. Oh, seperti ini teman ya. Nanti permainan Uno Staku ini tujuannya siapa yang giliran siapa yang waktu menjabut ini robo baloknya. Nah, itu yang kalah. Iya, kalah. Nah, seperti ini teman. Nah, jadi harus hati-hati kalau mencabut ini ya. Bisa runtuh kalau semakin lama. Nah, nanti kalau habis cabut nanti ditaruh atas gini teman. Iya, supaya disusun gini. Jadi nanti sampai 23 susun teman. Nah, serunya itu seperti itu. Ini kan baru berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu sih besar semua yang ngambil. Ini kan begini. Nah, ini disusun begini. Susunnya juga harus hati-hati karena sudah hampir waktu semekar karena sih besar. Nanti kalau dalam permainan sesungguhnya teman, ini nanti ada aturan-aturannya ya. Iya. Tapi kita di sini hanya bermainkan aja. Ya, yeah, have fun. Ngeri kan? Nah, ini teman. Begini nanti ini diambil, dicabut, ditaruh sini. Diambil, cabut, taruh atas sini. Nah, jadi nanti
Menara Stako ini akan semakin tinggi karena ini dicabut naik, cabut naik. Nah, nanti semakin tinggi, teman. Kalau teman-teman mau tahu cara permainan Stako ini, lihat di video kita sebelumnya tentang Uno Stako. Nah, itu sudah terpapar dengan lengkap. Nah, seperti ini. Aku ambil sampai tinggal dikit. Oke. Sudah tidak bisa diambil lagi. Ya, hati-hati. Air kenapa tidak? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, coba ya. Papa. Wih, susah. Iya, susah sekali. Makanya si besar tidak mengambil yang paling bawah. Nah, ini coba-coba. Si kecil itu, si kecil. Siapa apa lagi melakukan? Oh ya, aturannya pengambilan itu harus satu tangan ya, teman ya. Tidak boleh tangan yang lain menahan balok itu. Nah, ini harus hati-hati, teman. Nah, sukses teman ya. Naruhnya pun harus hati-hati. Nah, ditaruh sini. Nanti bisa waktu ditaruh roboh. Ya, bisa waktu mengambil gini, bisa waktu menaruh gini ya. Harus hati-hati. Karena ini di tengah-tengah ini mulai ada cuman satu balok yang mau. Itu rawan untuk roboh, teman. Nah. Tapi baik lebih banyak balok yang di atas. Semakin tinggi. Kita coba pecahkan rekor kita yang dahulu, bisa enggak? Dahulu 23 balok ya? Iya. Okay. 23 balok. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah sudah 7, pecah 8, rekor kita? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 20 ya, masih 3 kurang. Lagi. 3 itu baru menyamai. Tidak boleh dipegang dua tangan, teman. Satu tangan aja. Wah, bisa. Si papa silahkan melanjutkan. Tidak roboh ya, walaupun memakan waktu yang lama. Di tengah, jangan di pinggir. Nah, aduh. Kalau permainan sesungguhnya itu gantian, teman, antar pemain. Jadi kalau ada empat pemain ya gantian, cabutnya, naruhnya. My turn. No thanks for me. Awalnya si besar. Yang mengambil sekarang si papa saja yang ngambil. Ah, kita bisa, teman. Bisa. Kita bisa rekor tadi 21 mungkin atau 22. Si papa kalah. Enggak, si kecil yang kalah karena tidak pernah mengambil apapun. Nah, gagal teman untuk pecah rekornya, nanti kita coba lagi next time. Yeah. 23 balok ya, mungkin kalau teman-teman apa mau coba permainan ya nggak apa-apa, mungkin ya mungkin bisa pecahkan rekor. Oke teman, sekian dulu permainan kita balok Uno Stako ini. Jumpa lagi teman dengan kita di review berikutnya, tetap di channel Mama Lina Cantik. Bye bye.